ke Ruka Ruki, ke rumah Ruka Ruki lebaran mah. Emang lo lebaran? Dia aja suka kesini kalau Natal, dia juga bukan Kristen ayo. Eh, tadi kan Kristen, tadi Kristen dia lebaran. Ntar agamanya ada dua gimana? Nih, Tari. Iya. Ini kenapa dibuang-buang nih foto nih? Foto siapa ini? Hah? Iya foto sementari. Foto tuh cari-cari. Cowoknya pacar Tari. Eh, mau cowoknya gak pernah? Iya teman Tari, yang itu teman SMP Tari. Itu pacar lo apa bukan sih? Fotonya tuh ya, seperti yang digembrong, sering pakai topi itu yang mukanya bopeng yang jelek itu. Iya, sumpah bohong. Mama lihat dulu kan. Ya, mau udah kepo udah itu sampah masih coba lihat itu teman SMP Tari. Ah mama sih bahas mulu ah teman Tari digebukin ih enggak udah kepo itu teman SMP Tari enggak mama mau lihat aja kalau enggak mama udah dibuang coba mana fotonya lihat enggak digebukin enggak mana enggak lihat fotonya udah dibuang oh, enggak ya mama diomelin lo kalau yang bopeng itu ya enggak iya mama ada cowok tapi bukan dia teman SMP Tari pale sumpah. Tapi lihat aja, abisnya mama kan orang suka digede-gedein. Lihat itu waktu reunian. Lihat. Orang emang ada jawab. Berarti pak lo pacarnya ya? Bukan. Pacarannya lo kalau ngomong pacar berarti nggak boleh dilihat terus terang. Lihat terus terang. Gue mau lihat. Iya, tapi lagi mama kan suka ngegede-gedein sama Pale nih. Wow. Udah lama fotonya. Ah, ini mak, iya bener mak. Pulang pulang tuh. Tempet duduknya. Ini lo sama-sama tempet nih mesra-mesraan lo pegang-pegang tuh lo dipeluk ya, aku nih. Ya ampun, pada sumpah. Mak, kan nih, gue mau nanya nih ini ya. Apa-apa. Nih ketahuan nih dari tangan ya. Iya dulu, tapi sekarang enggak. Ini cowok lagi ngerangkul. Ya ampun, orang itu tuh waktu reunian mama. Udah, itu memang kenyataan. Mama bukan nuduh, itu emang kenyataan. Iya, tanya lagi dirangkul mak, tari mak. Begini mak, begini nih, ceritanya begini nih. Begini nih. Tuh begitu tuh. Ya ampun paling aduh mama tadi begini. Sumpah. Tapi kalau cuma ditanya tangan mana? Ya jelas saya orang langsung fitnah gitu aja. Jadi sekarang kalau benar-benar kan ini lo robekin lo berani ngerobekin enggak? Berani. Coba robekin. Itu gua robekin ya elah ngapain gua harus takut teman-teman gue ini. Tari ngomongnya baik-baik kan enggak ini enggak dipaksa. Tari itu udah gede, pinter bohong. Sekarang anak udah gede begitu sekarang. Bukan tadi yang salah jadinya, mama yang salah. Lain didikan, dulunya kecilnya. Disayang di ini, disuruh kerja gak mau, suruh nyapu gak mau. Masih sekolah baktiku, lagi belajar, ngeles. Terus ini mau ke gereja, mau apa itu yang salah. Berarti bukan Tari, mama yang salah. Coba kalau mama ngedidiknya dari kecil bener. Enggak bakalan Tari salah.